A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma ta'milu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tasdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. 'Alimul ghaibi wash shahada وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْبُدُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَسِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita nikmat sehat dan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat melihat dan menikmati ciptaannya yang sangat amat luar biasa. Sejuknya angin, hangatnya sinar mentari, birunya langit, dan masih banyak lagi ciptaannya yang lain. Kedua, salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman unta menuju zaman innova, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang cerah, yakni zaman yang Islamiyah. Para pemirsa kurma yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya
izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nadif Ramadan Azfar dari SMP Negeri 1 Baturno sebagai perwakilan dari Suprayan 03 Baturno. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum Ramadan dengan tema Membangun Jiwa Mandiri. Kemandirian atau sikap mandiri dalam Islam merupakan jalan untuk menjaga harga diri seorang muslim yang beriman dengan hanya bergantung pada Allah SWT dan bukan pada makhluknya. Seorang muslim yang beriman hendaknya membangun kemandirian di dalam dirinya. Sebab kemandirian dapat menjadi jalan untuk menjaga harga dirinya. Dia tidak mudah bergantung kepada orang lain, sehingga mampu menghindarkannya dari sifat meminta-minta. Para pemirsa kurma yang dirahmati Allah SWT, kemandirian merupakan salah satu bentuk untuk mengubah nasib sendiri dari keadaan kekurangan menjadi lebih baik. Allah SWT pun memerintahkan umatnya untuk mengubah nasibnya sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha la yughayyiru ma fi qawmin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Manusia yang berusaha mengubah kehidupannya untuk menjadi lebih baik dengan sikap mandiri di segala bidang dengan cara kerja keras dan doa, sehingga akan menjadikan kemandirian yang berbuah manis dalam kehidupannya. Orang yang beriman pantang untuk menengadahkan tangannya kepada makhluk Allah lainnya. Dia rela untuk bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia juga tidak pernah berkeluh kesah kepada orang lain. Satu-satunya tempat untuk menyandarkan beban dan berkeluh kesah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa yang saya hormati, saat seseorang menunjukkan perilaku mandiri, maka dia memiliki kebebasan dari pengaruh orang lain. Orang tersebut mampu menentukan sendiri hal apa yang harus dilakukan, memilih berbagai kemungkinan dari perbuatannya, dan berusaha mencari solusi atas masalahnya tanpa campur tangan orang lain. Ciri sikap mandiri dalam Islam dapat dilihat dari sikap berikut. Yang pertama, progresif dan ulet. Contohnya yaitu bertekad kuat dalam meraih prestasi terbaik dengan usaha yang penuh ketekunan, terencana, dan bertahap mewujudkan harapannya. Yang kedua yaitu memiliki inisiatif. Artinya, orang mandiri mampu berpikir dan bertindak secara original, kreatif, dan penuh dengan gagasan baru. Yang ketiga adalah mampu mengendalikan. Orang yang mandiri mampu mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan sikap dan tindakannya, dan mampu mempengaruhi lingkungan dengan usahanya sendiri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah percaya diri. Artinya, keyakinan bahwa dirinya mempunyai potensi positif yang dapat dikembangkan dalam kemanfaatan diri sendiri dan lingkungannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, hikmah penting dari orang yang mempunyai jiwa mandiri adalah memiliki derajat yang lebih baik serta mempunyai kehormatan dan kemuliaan baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah SWT. Sebuah hadis menyebutkan dari Mekdam, dari Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuapun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh, Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh, betapa mulianya orang-orang yang mempunyai jiwa mandiri. Namun, jangan sampai kemandirian yang kita lakukan mendatangkan rasa ujub akan kemampuan diri. Proses kemandirian yang sejati harus membuat kita menjadi tawadhu. Sertailah juga kegigihan kita untuk mandiri dengan rasa tawadhu
dan tawakal kepada Allah SWT. Karena tidak ada sedikit pun kekuatan dalam diri kita kecuali dengan kekuatan Allah SWT. Intinya, kemandirian bukan untuk berbangga diri, tapi harus membuat kita lebih memiliki harga diri, bisa berprestasi, dan tidak tinggi hati. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Perahu ikan ke samudra, diterjang gelombang saat berkelana, saya sampaikan penutup bicara, semoga tetap memiliki makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.